Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berbicara soal hasil survei internal di Jawa Tengah. Jokowi mengungkapkan elektabilitasnya bersama Maruf Amin sempat turun. Empat minggu yang lalu di Jawa Tengah ini turun 2 persen, elektabilitasnya turun 2 persen, tetapi setelah saya undang tim kita ke Jakarta sekarang sudah naik lagi. Saya titip apa adanya bahwa dalam dua bulan ini sangat menentukan sekali kemana arah negara ke depan ini akan kita bawa. Sehingga sekali lagi saya sangat menghargai kerja keras, dukungan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, utamanya di Jawa Tengah. Namun hal ini ditangkapi oleh pihak oposisi Dikutip dari CNNIndonesia.com, jurubicara bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Ferry Julianton mengklaim elektabilitas pasangan nomor urut 02 naik 4 persen di Jawa Tengah. Atas dasar itu Ferry mengatakan tidak percaya jika elektabilitas Jokowi Maruf hanya turun 2 persen. Sementara itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani optimistis Jawa Tengah akan tetap menjadi lumbung suara partai Banteng Moncong Putih meski oposisi mencoba merebut suara. Puan mengimbau seluruh kader bekerja keras memenangkan Jokowi-Ma'ruf dan PDIP di Kandang Banteng. Soliditas partai PDIP Perjuangan yang ada di Jawa Tengah khususnya bisa terlihat dan didukung oleh kaum muda milenial yang ada di Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Tengah tetap akan menjadi lumbung banteng yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Prabowo Subianto Sandiaga Uno memindahkan markas pemenangannya ke Jawa Tengah. Langkah ini sebagai strategi pihak Prabowo Sandi untuk meraih suara lebih banyak dalam Pilpres 2019 di basis PDIP itu. Ya, upaya mendulang suara di kandang banteng ini rupanya cukup serius dilakukan oleh kubu penantang Prabowo-Sandi. Belakangan, aktivitas politik kubu 02 juga banyak dilakukan di Jawa Tengah. Sementara untuk menjaga dan mempertahankan basis suaranya elit PDIP juga hari ini turun langsung ke Jawa Tengah. Ada Bu Mega, ada Mbak Puan tadi kita sudah lihat bersama. Apakah ini kemudian tanda bahwa PD Perjuangan sudah mulai mewaspadai manuver lawan di kandang mereka? Efektifkah cara kubu penantang berupaya untuk merebut suara di lumbung? suara petahana. Kita akan ulas malam hari ini uh, di studio sudah ada Mas Ferry Juliantono, ini politisi uh, Partai Gerindra yang juga juru bicara BPN Prabowo Sandi yang juga berasal dari Jawa Tengah. Kira-kira begitu ya Mas iya. Ferry ya. Kabar ini tepat sekali nanti untuk menggambarkan bagaimana kemudian uh, peta politik di Jawa Tengah versi dari uh, penantang. Dan juga sudah ada Mas Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik dari UI. Selamat malam Mas Aditya. Selamat malam, Mas Aditya. Dan kami juga nanti akan bergabung bersama dengan kami ada Mas uh, Nusirwan Sujono tim penugas khusus TKN Jokowi Maruf, sesaat lagi nanti akan bergabung bersama dengan kami. Tapi saya akan langsung ke Mas Ferry deh terlebih dahulu. Yeah. Melihat aktivitas uh, politik Kubu 02, apalagi Mas Sandi yang tampaknya banyak bergeril ya di Jawa Tengah, artinya sudah firm ini ya Mas Ferry, sudah confirm bahwa Jawa Tengah ini cukup serius untuk digali potensi suaranya. Bagi kami memang belajar dari referensi di Pilpres 2014, Provinsi Jawa Tengah pada saat itu, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa memang, kurang uh, hasilnya kurang memuaskan di sana. Mm -hmm. Dan oleh karena itu, uh, mencermati dinamika hasil pilgo kemarin dan sekarang uh, pilpres uh, kami memang me menilai bahwa provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang merupakan provinsi penting untuk kemudian mm -hmm. kita uh, fokus untuk dan konsentrasi menguatkan kekuatan suara kita di sana. Mm -hmm. Dan oleh karena itu memang uh, berkaitan dengan rencana Pemindahan atau bukan pemindahan penambahan, sebenarnya kantor Badan Pemenangan Nasional kita oh, akan ditambah lagi nanti. Sudah, bisa. sudah, oh, sudah jalan, ditambah. Uh, uh, jadi, sudah aktivitasnya sudah jalan, dan uh, rasanya kegiatan-kegiatan uh, di Provinsi Jawa Tengah, baik Pak Prabowo, uh, Pak Sandiaga Uno, maupun relawan partai koalisi, dan kita, Badan Pemenangan Nasional di Provinsi Jawa Tengah, memang. Uh, apa frekuensinya hmm. ini lagi fokus ]nya. di Jawa Tengah atau gimana sebenarnya uh, Mas Ferry dari BPN? Apakah kemudian sambil fokus di Jawa Tengah juga berupaya untuk mempertahankan nah, wilayah yang, yang, lain, yang lain? Wilayah yang lain pasti, hmm. ya. tapi konsentrasi terhadap provinsi Jawa Tengah juga menjadi penting. Kenapa dan, ini? Kenapa karena, ya, karena jumlah karena suaranya tadi, besar. Provinsi Jawa Tengah referensi pilpres 2014 pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa itu kalahnya agak banyak di sana. Hmm. Anda. Kita mentargetkan untuk Pilpres 2019 ini, itu kita minimal bisa apa, mengimbangi suara di sana. Hmm. Kemudian syukur kalau bisa melebihi suara Pak hmm. Jokowi Pak Maruf Amin di Provinsi hmm. Jawa Tengah. Hmm. Tapi uh, effort kita, sumber daya kita, partai koalisi, relawan uh, Pak Prabowo Pak Sandiaga Uno itu meningkatkan frekuensi uh, kegiatan di Provinsi Jawa Tengah memang. Untuk untuk itu Jadi hmm. kalau misalkan ada respon Apakah dari partai koalisinya Pak Jokowi Pak Maruf Amin Maupun dari Pak Jokowi sendiri Menilai bahwa kita membombardir Jawa Tengah itu ya, lagi uh, menggoyang-goyang Jawa Tengah gira -gira kita punya, ada hubungannya dengan <laughs> menggoyang-goyang Provinsi Jawa Tengah Kita punya pertimbangan sendiri Terhadap kenapa kita harus Ke Provinsi Jawa Tengah hmm. Tidak dalam pengertian untuk kemudian mengganggu Atau mengusik uh, Kekuatan Kekuatan uh, Partai itu kubu yang lain yang ada di Jawa Tengah. Jadi hmm. biar kalau mereka respon menilai ya itu urusan mereka. Tetapi urusan kami adalah karena kita ingin pun bisa mengimbangi suara, uh, syukur bisa menang di Provinsi Jawa hmm. Tengah. Dan hmm. kita semua, kemarin rapat Badan Pemenang Nasional kita selenggarakan di Badan di Solo. Uh, itu dihadiri oleh semua relawan, koalisi partai politik, kami dan Pak Sandiaga Uno juga datang. Dan saya pikir uh, sekarang sudah mulai menunjukkan hasilnya mm -hmm. dan itu diakui sendiri oleh Pak Jokowi. Tadi kita lihat bahwa Pak Jokowi menyampaikan bahwa memang uh, ter telah terjadi penurunan elektabilitas dan uh, menurut saya itu membuat kita juga menjadi mm -hmm. lebih semangat. Mm -hmm. Tapi bukankah selama ini kita kenal Jawa Tengah adalah basis PD Perjuangan merah, wilayah merah begitu ya, dengan masa tradisional it, sulit nggak menjangkau itu kemudian? Uh, menurut saya itu bisa menjadi pertimbangan juga, tetapi pertimbangan yang lain yang sekarang konteksnya adalah bahwa jumlah pemilih di Provinsi Jawa Tengah yang pemilihnya itu usia muda, uh, mereka sekarang merupakan jumlah pemilih di Provinsi Jawa Tengah yang jumlahnya makin lama makin besar hmm. dan mereka tidak bisa ada lagi potensi suara dikategorisasikan ya, apakah apa namanya seperti kita menilai Provinsi Jawa Tengah uh, seperti sebelumnya. Hmm. Nah menurut saya uh, pemilih Uh, mula pemilih anak muda milenial di provinsi Jawa Tengah punya kecenderungan uh, mudah-mudahan memilih Pak memilih pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi mm. dan mm. Pak Sandi juga ketika melakukan kunjungan ke beberapa titik di provinsi Jawa Tengah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kalangan khususnya dari kalangan milenial di sana dan saya rasa mm. baik okay. Okay. dan isu yang kita bawa kan soal ekonomi mm. soal penyediaan lapangan pekerjaan Soal penyediaan harga yang terjangkau itu hmm. tetap menjadi key message kita dimanapun. Baik. Nah, khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, rasanya resonansinya bagus. Oke, okay, baik, Mas Adit. Uh, ya. Tadi Mas Ferry hmm. katakan sudah mulai ada pergeseran pemilih ada pemilih-pemilih milenial begitu pemilih-pemilih pemula yang mungkin bisa juga di, apa, di menjadi pendulang suara di sana hmm. tapi menurut mas Adit apakah kemudian masyarakat di Jawa Tengah dengan yang disebut-sebut sebagai basis tradisional PD Perjuangan ini cukup terbuka dengan kemudian eh, jika kubu penantang berupaya untuk apa namanya paling tidak mengejar ketertinggalan di sana ya memang kalau kita baca faktanya memang begitu ya yang seperti disampaikan oleh mas Ferry itu ada benarnya bahwa hmm. Pada tahun 2014 yang lalu Pak uh, Prabowo itu memang perolehan suaranya sekitar 33 persen ya mas mm, yeah. sehingga kemudian relevan untuk uh, tim uh, timnya Pak Prabowo untuk bisa menaikkan mm. uh, apa namanya perolehan suaranya dalam pilpres ini. Kalau kemudian dikaitkan dengan pilkada 2018 kemarin, memang juga relevan juga untuk mengatakan mm. bahwa. Tim, tim ini, kan, tim apa namanya, pemilihan gubernurnya relatif hampir sama, kan, hmm. antara Pak Ganjar dengan Pak Sudirman, sehingga hmm. kemudian mereka punya keoptimisan yang hmm. tinggi lah untuk bisa, hmm. paling tidak, mengejar di angka sekitar empat puluh persen, ya, Mas. Yeah. Tapi di sisi yang lain, apakah kemudian cukup berpotensi untuk bisa? Paling tidak mengejar ketertinggalan atau mengubah peta politik di Jawa Tengah? Ya, sekarang memang kan kondisinya kata kuncinya itu ada di apa namanya di pemilih pemilih swing voters ini hmm. undecided voters yang kisarannya itu antara 20 sampai 25 persen. Oke. Okay. Dan itu Saat. memang salah satunya memang di generasi milenial yang memang diharapkan dia bisa apa namanya menyumbang suara. Dan ini yang menurut saya sedang diperbutkan antara kedua belah pihak baik 01 ataupun 02. Hmm. Kalaupun ditanya apakah kemudian akan akan banyak di Jawa Tengah secara otomatis, iya, karena kan Jawa Tengah populasinya juga termasuk yang besar, besar ya, ya, yang cukup besar. logika itu yang nampaknya saya pahami dari pertarungan atau strategi yang yang ingin disampaikan kepada publik antara 01 okay. dan 02 di okay. Jawa Tengah. Oke, okay. um, Mas Adit beberapa pekan lalu Pak Jokowi sempat mm. mengatakan ada penurunan elektabilitas 2% persen. Apakah kemudian setelah Pak Jokowi mengatakan ini ada implikasi mungkin secara politik terhadap mesin partai PD Perjuangan yang mungkin apakah semakin semangat untuk kemudian memenangkan Kalo, uh, merebut suara lagi atau seperti apa? Ya, statement Pak Jokowi itu menurut saya jelas ketika kita lihat hari ini. Hmm. Ketika misalkan PDIP melakukan rakornas besar-besaran, yeah. jambore besar-besaran di mana dihadiri oleh hmm. eh, Ibu Megawati, Ibu Puan hmm. dan sebagainya yang kemudian ini untuk menunjukkan bahwa kami masih bisa lebih dari itu. Maksudnya hmm. ingin bisa untuk menaikkan itu. Artinya ini ada peluang juga untuk apa namanya dari pihaknya Pak Jokowi untuk bisa mempertahankan atau bisa hmm. lebih dari itu. Yang saya baca memang dari tim Pak Jokowi nanti kita tanya juga hmm. dari no, apa, hmm. Pak Nasirwan okay. itu kira-kira targetnya itu sejauh seberapa okay. besar. Ya, ya. Itu nanti akan dijawab oleh ya. Mas Nusirwan hmm. Sujono, tim penugasan khusus TKN Jokowi Maruf, politisi PD Perjuangan. Usai jeda kami akan coba konfirmasi lagi bagaimana kemudian kehadiran dari elit-elit PD Perjuangan pada hari di Jawa Tengah. Apakah memben upaya untuk membendung serangan ataupun strategi dari kubu lawan atau seperti apa? Kami akan segera kembali usai jeda. Ya, sudah bergabung bersama balikan kami di studio saat ini ada Mas Nusirwan Sujono tim penugasan khusus TKN Jokowi Ma'ruf yang juga politisi PD Perjuangan eh, Dapil dari Jawa Tengah jadi tepat juga untuk menggambarkan bagaimana peta politik di Jawa Tengah versi dari petahana Tapi sebelum apa, apa kabar Mas Nusirwan? Alhamdulillah. <laughs> Oke, sebelum saya akan ke Mas Nusirwan, kita coba dengarkan terlebih dahulu deh eh, pernyataan dari eh, elit PD Perjuangan Mbak Puan Maharani terkait dengan bagaimana kemudian mempertahankan kandang banteng Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Kita dengarkan Puan Maharani berikut ini. Soliditas partai PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah khususnya bisa terlihat dan didukung oleh kaum muda milenial yang ada di Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Tengah tetap akan menjadi lumbung banteng yang ada di Indonesia. Baik, Mas Nusirwan, ada agenda politik PD Perjuangan uh, pekan ini di Jawa Tengah begitu tadi itu kita lihat bersama ada Mbak Puan ada, ada bahkan ada Ibu Megawati di sana. Uh, apakah ini kemudian menjawab uh, atau upaya untuk kembali menegaskan bahwa Jawa Tengah ini masih milik PD Perjuangan atau untuk membendung apa namanya upaya-upaya kubu lawan masuk ke dalam untuk merebut suara di Jawa Tengah atau bagaimana? Kalau mem ada persepsi penegasan itu menjadi uh, penegasan Jawa Tengah adalah basis PDI Perjuangan atau katakanlah juga bahasa jelasnya juga basis suara untuk Pak Jokowi. Mm. Itu uh, kami nilai itu itulah yang kita harapkan, sebuah mm. penegasan yang ditangkapnya demikian, mm. sebuah penegasan. Sisi lain adalah juga karena besok ini Pilpres ini bersamaan dengan pemilihan legislatif. Mm maka juga sebuah uh, catatan bagi seluruh jajaran bahwa daripada berhadap-hadapan dengan sesama kawannya sendiri, hmm. nah ini kalau ada lawan yang sesungguhnya itu akan lebih konkret daripada uh, mempersoalkan uh, wilayah berebut dengan kawan-kawannya sendiri. Hmm, okay. Jadi uh, ini, kalau misalnya, katakanlah ada kehendak untuk masuk dari sisi kami, tentu itu akan harapannya adalah hmm. ini, loh, ada sesuatu hal, ada hal yang seharusnya kita hadapi dengan jelas. Gitu, hmm. Hmm. ini daripada kita ini, kadang-kadang kalau tidak ada lawan temannya sendiri yang dihadapi. <laughs> Jadi, kalau misalnya Pak Ferry masuk ke sana, buat kami itu bagus-bagus saja. Itu. Bagusnya, kenapa, <laughs> kenapa Mas Nusirwan? Uh, tentunya itu adalah sebuah... Uh, apa namanya... Uh, ada hal yang konkret yang seharusnya kita kita harus hadapi begitu saja. Artinya tidak remang-remang begitu. Baik dari sisi uh, partai koalisinya uh, yang mendukung, dari sisi pilpres uh, calon pasangan yang lain sudah tahu siapa saja partai pengusungnya kan begitu. Nah, jadi kalau untuk di Jawa Tengah sudah pasti itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Puan bahwa benarlah bahwa ini adalah memang wilayah wilayah basis kita kan hmm, gitu hmm. itu dan juga uh, pers juga menanggapi ini apakah ini sebuah penegasan terima kasih kalau itu memang sebuah penegasan ini hmm. adalah wilayah hmm. kami oke okay. oke okay, tapi di sisi yang lain cukup masif juga uh, kebu 02 ini mas untuk bisa apa namanya berusaha untuk mendulang suara di Jawa Tengah mas Sandi berkali-kali bolak-balik Jawa Tengah ke Brebes hari ini ada rapat internal tadi mas Ferry katakan kemarin juga mengantisipasinya bagaimana wajar saja bahwa hmm. maka Uh, antisipasinya sebetulnya kalau malah tidak ada statement masuk itu malah kita yang menjadi deg degan juga anak-anak juga nanti tidur begitu. Okay. Jadi kalau misalnya ini uh, uh, banyak kegiatan masuk di wilayah Jawa Tengah ini karena ini topiknya Jawa Tengah begitu. Mm. Ya. Menurut kami ini kita begitu paham dengan kondisi kawan-kawan di bawah gitu mm. dan ini adalah sebuah uh, uh, warning atau katakanlah segeralah kau bangun jangan terlalu lama-lama. <laughs> Termasuk acara yang tengah digelar oleh pd perjuangan ini bagian dari itu warning apa untuk menjawab apa namanya tudingan panik dan sebagainya tenggak Oh dimana? tidak, kalau anak-anak itu sudah terlalu terbiasa kita kita ini kan sudah terbiasa dengan pemilu yang sekian kali yeah. dalam kondisi yang pemilu susah pemilu gampang itu sudah di sudah di, dilewatin hmm. nah, dan juga kalau dikatakanlah kaitannya dengan milenial Uh, ini di Jawa Tengah ya yeah, yeah. beberapa hari yang lalu alumni alumni sekarang kan sudah bergerak beberapa waktu yang lalu alumni perguruan tinggi untuk wilayah di di Jawa Tengah bagian utara Semarang sudah menyatakan uh, apa dukungannya banyak sekali hari ini juga itu kan milenial ya hmm. meskipun hmm. dia alumnus hmm. tentunya itu yang okay. berbeda berbeda segmennya dibandingkan dengan partai politik. Okay. Jadi itu menurut kami apa namanya memperkuat untuk layer milenial ini hmm, tadi ya hmm. untuk kelas yang klasifikasi milenial okay. bagi untuk yang sekarang sedang ada jambore ini adalah sebuah pembinaan partai ini jambore komunitas juang ini memang sudah di, di, dididik lama dan dikader. Di, di, di Uh, siap untuk menghadapi berbagai hal uh, itu yang sekarang ini digembleng oleh oleh ibu pada saat jambore di Jawa Tengah. Oke okay, oke okay. oke. Okay. Jadi silakan saja, tapi ini justru membangunkan semangat dari kader-kader Banteng di Jawa Tengah. Iya, gitu. sisi lain itu ada positifnya <laughs> ada juga. Ada positifnya ya. juga. Oke okay, baik. Jadi kalau misalnya Pak Ferry ini beserta teman-temannya malah tidak berani masuk sana, nanti malah kita Tidur. tenang tenang tenang. <laughs> oke okay, baik. Mas, tapi, Mas Ferry, ini justru ya. ditanggapi positif dan malah justru ini membangunkan semangat kita. Ada acara yang cukup luar biasa besar, ada Bu Mega di sana. Artinya ya. ini respon balik atau seperti apa? Ya Sebenarnya sih uh, itu urusannya PD Perjuangan yang mm -hmm. mau bikin jambore, mau mm -hmm. merespon atau mm -hmm. bangun tidur atau apapun. <laughs> menurut saya Monggo Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa niat kita uh, menetapkan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi penting mm -hmm. bagi pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk uh, meningkatkan suara di sana mm -hmm. adalah uh, alasan yang kami miliki. Dan uh, dengan segala hormat kita hmm. memang terpaksa harus masuk melakukan penetrasi teritorial juga dan hmm. oleh karena itu kadang-kadang memang uh, Nusirwan agak ada agak gesekan, hmm. agak ada apa namanya dinamika yang terjadi. Misalkan satu hal yang tidak bisa dihindari. Ya, 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 ya. nah responnya hmm. cuma sayangnya Mas Nusirwan itu uh, misalkan ada pernyataan Wali Kota Semarang. Siapa yang nggak dukung Pak Jokowi, nggak boleh lewat jalan tol di situ. Hmm, hmm. Ada mobilisasi uh, kepala daerah, 31 kepala daerah yang dikumpulkan oleh Pak, Pak Ganjar. Uh, Ganjar di Solo, dan terang-terangan itu kemudian didorong untuk mendukung pasangan uh, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Kegiatan-kegiatan Pak Sandiaga Uno, terutama di beberapa titik di Provinsi Jawa Tengah itu uh, tanda kutip uh, diganggu dengan Uh, pemasangan atribut uh, partainya Pak Nusirwan, ada pemasangan spanduk-spanduk di titik tempat kegiatan kegiatannya Pak Sandiaga Uno adalah kegiatan kampanye yang memiliki izin diatur oleh undang-undang dan kita semua juga memiliki komitmen uh, kampanye damai sehingga sebenarnya harusnya kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Capres-cawapres dari kami hmm. ataupun dari Badan Pembangunan Nasional itu kemudian tidak ke, uh, tidak diganggu lah tanda kutip dengan uh, pemasangan atribut-atribut. Sekarang setiap kali kita ada kegiatan dadakan Mas Nur Sirwan, benderanya PDIP banyak banget gitu langsung dipasang dadakan. Nah, gimana saya, gimana Mas Nur saya, masalah, 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 saya akhirnya jadi lama-lama ini loh ini kan kalau kemudian kita bales kan juga nggak baik. Okay. Tapi akhirnya kita mutusin Jadi, ya iya, biarkan iya, iya. itu jalan, kita pokoknya iya. yang penting kita kampanye mensosialisasikan Jadi kalau, dan iya, iya. Sebagainya. kalau memasuki pemilu pasca reformasi ya. Ini kan kita sudah pasca reformasi maksudnya hmm. setelah reformasi 98, hmm. itu sudah berapa kali pemilu kan suasananya dan kondisi politik uh, Ketentuan regulasinya itu kan juga sudah berbeda. Ya, ya. Hmm. Kita tidak berpemilu pada saat Orde Baru dahulu, hmm. maka kondisi-kondisi seperti apakah dia itu petahana, apakah dia dalam posisi berkuasa atau tidak, sangat jauh berbeda. Hmm situasi bahwa akan urusan-urusan teknis lah, urusan bendera, urusan dan sebagainya itu cair-cair uh, uh, saja dan kita harus siap ya. Iya, kita siap. harus siap untuk kita siap kita siap, men siap untuk menghadapi berbagai cuaca. Okay. Nah, ini kan kita nah, tapi, tapi dadakan di mana-mana setiap kali kita ada kegiatan itu itu, dadakan itu, ada itu kalau memasuki daerah ini kan katanya memang sudah dideklar sebuah daerah yang memang ada karakter basis. Iya. Yeah masuk di daerah basis itu ya kita harus siap mental berbagai macam hal termasuk diantaranya sekarang juga sah-sah eh, saja misalnya sekarang juga berdasarkan perhitungan hasil pemilu 2014 Jawa Barat tidak mungkin angkanya di Pak Jokowi dibandingkan dengan pasangan yang satu ya eh, presiden calon beliau berbeda itu hmm. kita masuk juga ke sana, tapi ya. kan nggak dipasangin hmm. okay. benderanya Gerindra setiap okay. kali kegiatan dipasangin, ya, kalau mau dipasangin juga boleh gitu kan? <laughs> Jadi, masing-masing bertanding, apa-apa ya, <laughs> okay. Jadi, Jadi, sekarang okay. gini, ada guyonan. Kalau pengen tahu kegiatannya Pak Prabowo atau Pak Sandi atau badan ya, pemenangan nasional liat, nah, itu kelihatan di mana bendera PDI Perjuangan oh, okay. banyak di situ ya, ada ya, kegiatan ya. kita. Ya, Oke, okay, baik Mas gimana ya. melihat uh, pertarungan sebenarnya di Jawa Tengah saat ini? Uh, kalau dilihat untuk merebut suara di sana ya, sekali lagi seperti apa? Ya, emang apa namanya kita bisa pahami lah apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman uh, 01 itu kan pada dasarnya juga khawatirannya 02 bahwa untuk bisa mengsinkronkan antara Pilpres dan pileknya itu, mm -hmm. jadi yang dimaksudkan manusiawan itu untuk bisa menggelorakan semangat teman-teman di caleg-calegnya itu, itu memang kan persoalan serius ya, mm -hmm. yang yang apa namanya yang terjadi di banyak tempat juga. Nah e, artinya yang saya bisa pahami adalah ini satu situasi di mana apa namanya e, problem yang <tuh> mungkin belakangannya harus sudah mulai harus diperhatikan oleh tim timnya 01 dan 02 mm -hmm. mensinkronkan antara yang timnya pilpres dengan apa namanya memenangkan kursi di, di apa namanya pileg karena menurut saya itu juga pertaruhannya hidup mati juga kalau yang di legislatif tidak beberapa... tidak bisa dipungkiri baik hmm. baik pasangan ya, itu, kita itu pasangan problem. 01 maupun 02 itu mau tidak mau pada pemilu kali ini. Dia menggunakan jaringan untuk bergerak untuk pilpresnya hmm. kan menggunakan jaringan partai koalisi. Hmm. Nah, maka tadi saya katakan nah, ini juga ada untungnya karena juga harus mempertahankan uh, po posisi uh, perolehan uh, legislatif. Betul. Pdi Perjuangan ya? Ya ya artinya bak kalau Pdi Perjuangan bukan mempertahankan okay. kita akan okay. meleverage perolehan suara kita kan perolehan oh, iya, iya. kursinya akan okay. dinaikkan. Maka okay. harus hati-hati kalau masuk di wilayah tertentu di mana uh, kekuatan jaringan partai politiknya so, tidak nyambung ini malah bisa menjadi blender mm. artinya ya tadi ulang bagi kami ini juga sebuah pacuan untuk mm. perolehan legislatifnya yeah. kalau daripada sekarang uh, bersama kawannya sendiri rebutan-rebutan mm. suara ah, lebih baik yeah. ini ada yang jelas-jelas yang berhadapan dengan kita yeah. itu saja yang okay, dihadapi. Okay. Nah, gimana, 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 Mas? yang berhadapan. Jadi, saya bilang sebenarnya, mari kita bangun demokrasinya yang sejuk. Ini kan suasananya, cuma gini: Provinsi Jawa Tengah, ya, saya juga bisa memaklumi hmm. kalau kemudian Pak Nusirwan dengan teman-teman agak terusik, hmm. karena pertama, misalkan di situ di Provinsi Jawa Tengah ada Pak Jokowi yang hmm. tinggalnya di Solo. Ketika kita, misalkan, bikin kantor Badan pemenang Nasional, Isang. ya. Tempatnya kebetulan dekat dengan rumahnya uh, Pak Jokowi. Itu kan padahal kita niatnya nyari ya kalau bisa jauh-jauh, tapi dapatnya oh, kebetulan, itu, itu kebetulan dapatnya persis oh, okay. di daerah rumahnya Pak Jokowi lah tersinggung. Padahal sebenarnya kayak gitu-gitu loh. Jadi memicu ketegangan ketegangan tertentu gitu. Misalnya kita kemarin uh, Pak Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke 8 titik di Kabupaten Wonogiri. Hmm itu padahal ya kunjungan kegiatan yang biasa dilakukan pak sandiaga uno dimanapun gitu tapi ya menimbulkan apa namanya okay. ya, sem okay. semacam ketegangan gitu-gitu yeah, 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 iya. jadi saya, saya mau ke Mas Adit deh. Uh, Mas Adit ini tadi Mas Ferry katakan uh, agak agak terusik, Mas Adit juga melihat bahwa tanda-tanda sepertinya PDI perjuangan agak terusik dengan kehadiran atau upaya-upaya yang -upaya dilakukan oleh kebu penantang Sebener di Jawa Tengah. Sebenarnya logika yang sama mesti kita tanya juga di Jawa Barat bagaimana. Oh oke okay, okay. oke. Atau Jawa Tengah lebih dahulu. Atau misalkan di Sumatera uh, Barat uh, hmm. itu gimana? Karena konteksnya adalah ini ini kan dua dua kandidat yang terul apa diulang di ta dari hmm. tahun 2014. Hmm. Mereka berdua ini kan sudah saling tahu, sama tahu dengan perolehan suaranya mm -hmm. di wilayah mana yang seharusnya direbut, di, di wilayah mana sih? si yang menang itu kita bisa kurangi. Mm -hmm. Jadi ini bagian dari strategi, mas. Dan mm -hmm. saya sangat yakin mereka berdua ini sebenarnya udah saling, udah saling intip gitu. Satu oh, sudah saling intip ya? Udah tahu bagaimana harus apa namanya, bagaimana mengurangi dan bagaimana menambah. Oke, oke, oke. Makanya menurut saya uh, Jawa Tengah itu kunci yeah. uh, oh, dan kunci, kunci nanti. penting karena uh, beda. Kalau bagian 01 Jawa Barat enggak, ada dan kunci. Dan, <laughs> dan bukan, bukan. Uh, kalau populasinya, iya penting. Tetapi karakteristik masyarakat di Jawa Barat dengan Jawa Timur. <laughs> dan Jawa Tengah beda. Oke, baik. Provinsi Jawa Tengah. Kunci punya Jawa, yang Jawa Tengah adalah kunci. Beda. Kita kunci dulu dialognya nanti kita lanjutkan usai jeda. Kami ya. akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Jawa Tengah adalah salah satu provinsi kunci kira-kira begitu. Nanti kita kunci dulu, tapi kita buka lagi dialognya. Saya ingin ke Mas Adit sekarang. Kalau kemudian kita bicara strategi, tadi Mas Adit katakan strategi ya. Masing-masing strategi punya strategi. Bagaimana strategi mempertahankan atau menambah atau strategi untuk mendulang suara. Bagi um, penantang terlebih dahulu deh. Strateginya harus bagaimana ketika berusaha untuk masuk ke kandang lawan dan untuk uh, petahana yang punya lumbung suara di sana, bagaimana kemudian berstrategi untuk bisa menambah atau paling tidak mempertahankan uh, suara mereka. Uh, kondisinya memang kan sudah sangat jelas ya hmm. referensi mereka di Pilkada 2018 hmm. yang kemarin itu, terus kemudian referensi 2014 juga. Nah nanti kemudian pasti di, uh, di mereka akan berhitung di kabupaten kota mana yang menjadi lumbung suaranya. Hmm. Yang saya perhatikan kalau Pak apa, Sudirman kemarin itu menang di Brebes ya. Yeah, yeah di berbagai kebumen kebumen dan beberapa tempat. Ya. Jadi mungkin itu yang akan dimaksimalkan. Nah, ini kita sambil putarkan bagaimana uh, apa ya. perolehan suara di pilpres 2014 ya. sekalian mas adi nah, nah itu yang isis. itu yang menurut saya adalah pada pada titik dia mereka menang punya perolehan suara yang cukup uh, jang, uh, sangat signifikan itu akan dimaksimalkan. Meskipun ya. meskipun ya. bahwa pilkada kemarin tidak bisa menjadi referensi secara umum ya. bagi Pilpres, hmm. kenapa? Karena ada PKB di situ. Maksudnya. Nah, ah, jadi ya, itu tapi itu. enggak apa-apa hmm. bagi kita kalau misalnya itu mau jadi acuan ya boleh-boleh. Oke okay, oke okay, ya. ya, ya tapi tentunya. Tapi kan juga ya, ada partai juga suara juga. Partai Demokrat yang waktu Pilgub di Jawa Tengah Demokrat itu mendukung Pak Ganjar. Hmm. Tapi Pilpres kan. Jadi partai ada silang-silang. Okay. kira, -kira iya. Jadi, jadi iya. kalau, kalau relatif dari sisi relatif hampir sama. mapping uh, mapping politiknya, politiknya di Jawa Tengah kemudian juga dikorelasi dengan siapakah calonnya begitu nah, tentu maka menjadi tidak langsung uh, tidak langsung connect dengan okay. untuk pilpres. Baik baik, baik, baik. Tapi sekali lagi karena ini juga namanya juga beradu strategi. Kadang-kadang kan <laughs> sesuatu analisa yang keliru ya kita diamin aja yeah. kan apa-apa. <laughs> kan? Coba karena gimana? <coughs> silakan lanjutkan masih Mas Adi tadi bagi seperti apa ya alisanya? artinya saya ingin mengatakan bahwa ketika misalkan ada yang menang di sana dia akan memaksimalkan itu. Hmm. Nah, tapi kalau yang kalah dia juga akan melihat peluang mana yang bisa untuk dimenangkan. Hmm. Nah, bagi bagi apa namanya penantang ini itu yang itu yang jadi paling serius yang akan mereka lakukan. Nah, saya pikir uh, apa namanya? Kalau menurut saya sih ini tuh bagian strategi untuk bisa meraih kelompok mana yang harus banyak didekati, yang ini harus dikurangi dan sebagainya. Hmm. Jadi buat saya mereka berdua ini udah dalam konteks yang apa melihat peluang mana yang mudah untuk dilakukan. Jadi hmm. buat saya udah sudah sudah saling mengerti hmm. posisinya masing-masing hmm. gitu loh. Hmm. Jadi Uh, penantangnya juga nanti dia akan mengeluarkan uh, isu isu mana yang harus didominan apa namanya strategi apa yang uh, isu isunya ya kalau misalkan mau ekonomi itu yang mau ditonjolkan lalu apa namanya dengan cara seperti apa saya pikir uh, apa namanya sandi sendiri untuk keliling ke jawa tengah itu udah strategi yang menurut saya udah sudah top lah karena hmm. apa namanya uh, Pak Prabowo untuk sementara dia, uh, di, dicari ke daerah lain gitu. Okay. Okay, Jadi okay. itu itu poin yang menurut saya juga hmm. penting. Hmm. Mas Andi sendiri yang berkeliling karena untuk mengenalkan apa namanya untuk melihat potensinya juga. Oke okay, oke okay, baik. Sebelum saya akan ke Mas Ferry, saya akan ke Mas Nusirwan lagi. Eh, Pak Jokowi sempat mengatakan ada penurunan elektabilitas sekitar dua persen. Itu sebenarnya bagaimana sih Mas? Kalau dalam internal PD Perjuangan melihat Jawa Tengah oh, sebagai lumbung pertahanan. Lebih elektabilitas dua persen itu apa maksudnya? yang Jokowi katakan ada penurunan elektabilitas dua persen di Jawa Tengah untuk petahana. Ya. Ini sekarang kan membuat statement, itu juga kan beradu strategi berstatement. Hmm. Ya, jadi, tidak apa-apa, ini sama-sama ini tentu beliau juga ada perhitungan-perhitungan. Hmm. Kenapa perlu mengucapkan, hmm. perlu mengucapkan, apakah perlu atau tidak perlu mengucapkan, itu kan politik, itu seninya di situ. Gitu, gitu. Nah, jadi, bisa juga sebuah membangunkan. Eh, Semangat ya, semangat itu bisa juga dilakukan. Tapi kan tentunya kita ini kan selalu memonitor perkembangan daerah masing-masing daerah itu. Bahkan ini sekarang sudah sampai kepada tingkatan bulanan ya, mingguan, hari-hari. Tinggal sekarang saya sama Pak Ferry lempar-lemparan angka itu ya biasa. Jadi kalau maksud saya, kalau bagus juga kalau anda terjebak kepada statementnya Pak Jokowi kan kan gitu kan, nggak apa-apa. Nah hanya saja begini sekali lagi dalam topik yang kali ini sebenarnya masing-masing daerah itu sudah betul apa yang dikatakan kawan kita bagaimana uh, Jawa Tengah bagaimana Jawa Timur bagaimana Jawa Barat peta politiknya itu sebetulnya sudah sangat dipahami. Hmm. Dan mana yang daerah yang memang uh, cair, ya, yeah. yang, yang bisa berubah dengan bisa berubah, berubah. berubah. dan itu kan juga masing-masing sudah melakukan penetrasi pada wilayah-wilayah tersebut. Mm. Uh, maka, sebetulnya ini, apalagi, sudah tinggal satu bulan setengah. Mm. Uh, uh, kalau kita melakukan sebuah langkah yang... Uh, tidak tepat begitu blender begitu apakah itu masuk wilayah atau membuat anu apa membuat langkah strategi itu bisa bisa masuk ke sebuah saya misalnya masuk ke wilayah yang lain saya meninggalkan lumbung yang lain itu pun oh, okay. juga harus diperhitungkan baik-baik hmm. bagi semua ya, lo ya bagi, ya, semua, ya. bagi ya. semua bagi keduanya Ar ya. ya jadi kalau misalnya coba-coba ah, kita mau menambah atau mengurangi yang dahulu Berkurang kita nambah, tapi meninggalkan, bukan meninggalkan. Artinya kurang perhatian pada uh, basis yang sebenarnya sudah hmm. dikuasai itu pun juga uh, berbahaya. Hmm. Uh, jadi masing-masing sebenarnya sudah sama-sama pandai, mana-mana oh. yang uh, di, perlu dipanetrasi. <laughs> ya, ya. okay. Saya ke Mas Ferry deh. Mas Ferry, uh, survei internalnya Gerindra atau BPN bagaimana terhadap ...peta politik di Jawa Tengah, disparitasnya saya, sejauh apa sebenarnya? Saya kasih bocoran lah. Nah, bocoran, oke. Okay. Ini kan nggak pernah sudah, dikasih tahu nih, bocoran sebenarnya seperti gimana? Survei internal kami sudah mendekati nyaris 40 persen di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Okay. Dan itu juga tertopang oleh dukungan relawan-relawan uh, yang sekarang banyak uh, ke kaum ibu-ibu, ke hmm. milenial gitu. Dan milenial menjadi penting di Provinsi hmm. Jawa Tengah karena apa hmm. karakteristik pemilihnya menjadi berubah hmm. karena memang lapisan pemilih yang usia muda maupun generasi mudanya juga bertambah banyak gitu sehingga misalkan kalau kita lihat jamborenya PDI Perjuangan tadi memang sengaja untuk ngambil dari kalangan pemilih milenial itu karena um, karena merespon terhadap pergeseran pemilih yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan tapi kalau bagi kami kita sudah dari sejak awal tahu bahwa memang konfigurasi pemilih di Provinsi Jawa Tengah sudah sangat berubah lagi tidak bisa lagi di apa di ditinjau dari sudut pandangan kita seperti beberapa tahun yang lalu berubah sama sekali dan hmm. menurut saya masyarakat sosial media masyarakat milenial yang ada di Provinsi Jawa Tengah termasuk mereka adalah pemilih yang rasional. Oke. Okay. Dan kalau kemarin kan Disebut sebagai uh, kandang partainya, Mas Nusirwan ini, karena Banteng. pemilihnya adalah pemilih yang sifatnya emosional, hmm. nah, pemilih yang sekarang yang relatif. Usianya muda itu adalah pemilih yang rasional. Oke Jadi 40 oleh karena itu dari, dari pemilih itu. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan isu tentang ekonomi, hmm. tentang penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan harga-harga yang terjangkau, hmm. baik yang disampaikan oleh relawan maupun Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo Subianto, okay. itu mendapatkan uh, sambutan yang luar biasa baik, baik, baik. dan peningkatan kami yang kami dapatkan yang tadi nyaris 40 persen ini, menurut hemat kami adalah karena itu. Oke. Okay, uh, okay. Tapi tantangannya adalah. Uh, ini akan menimbulkan sedikit ada ketegangan, tetapi hmm. saya meyakini bahwa semua pihak akan bisa menahan diri. Hmm. Kami juga merasa bahwa ini adalah uh, ujian bagi kita semuanya okay. untuk tetap ya. membangun kampanye demokrasi hmm. yang sejuk, Baik. damai. Gitu. Uh, saya, saya ke Mas Nusirwan. Ada. Uh, angka sekitar hanya 40% menurut survei internalnya teman-teman uh, dari Mas Ferry. Kalau dari PD Perjuangan di Jawa tengah. tengah ya, dari PD Perjuangan atau dari TKR sudah ada survei internal lagi tidak Mas? Hasilnya baga bagaimana? Uh, pihak Mas Ferry ini memang harus menyampaikan dengan angka kepala empat. Oh. Kenapa begitu? Iya. Oh, kalau, kalau Pak jadi, Jokowi tadi berkurang 2%. Ya, ada maksudnya? Ber, kalau saya juga ada maksudnya. Ya, gitu. ada, ada maksudnya. <laughs> jadi dia tidak mungkin mengatakan 25% oh, tidak. Okay. Itu memang harus disampaikan eh uh, apa namanya? Survei internal adalah di angka mendekati 40. Kalau hmm. 25% Jadi kalau misalnya saya apa 2% persen itu mungkin dari target yang tadinya saat ini pada posisi 75% persen menurun menjadi 73%. puluh tiga persen. Kalau, itu kalau ya. suara okay. kita 25%, persen, Pak Ganjar nggak ngumpulin 31 puluh <laughs> satu PDIP bukan, nggak nggak bikin jagoan. Tapi kalau internal kayak PD Perjuangan uh, survei internalnya sudah ada berapa ya Tenang tenang nih? aja Pak Nusir. Ya, ya kalau kalau uh, apa namanya mau mau hajatan itu tidak mungkin diam. Hmm. Hmm. Mau jadi juara dunia pun, memangnya tidak pakai latihan. Mm. Yeah. jadi kalau misalnya berkumpul sama teman-temannya, ya wajar, wajar, wajar. saja. Mm. Jadi, kalau misalnya dikumpulin seluruh jajarannya, ya bisa dibaca. Oh, ini gagap nih, mau ada uh, penurunan elektrik, bisa, bisa, bisa. gitu. Jadi, uh, tapi tidak sama dengan kalau ngumpulin itu berarti ada sesuatu yang ya bisa juga merupakan mengkonsolidir untuk lebih mendorong bisa. Yeah. Jadi, uh, angka ini saya katakan sekali lagi ini adalah juru bicara yang tangguh Artinya memang jangan jangan, jangan saya sampai men, me, men jangan, nyaris 40% itu udah nanya, apa namanya tidak boleh tidak okay. boleh bap Bapak menyebut rendah itu tidak bisa oh. tapi sebaliknya kita punya Perhitungan-perhitungan. Nah, perhitungannya bagaimana? Angkanya berapa kalau di, internal di nah, Tentu Tengah. ada hal Sia -sia. yang bisa ada-ada yang bisa kita <laughs> ungkap dan itu ada yang menjadi. Uh, Oke. Okay. Tapi bisa ada referensi-referensi. <laughs> Baik itu Jawa Tengah hanya saja karena agenda hari ini adalah bicara Jawa Tengah. Saya hmm. tidak jawa, bicara Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jawa apa? DKI misalnya. Hmm. Ini tadi juga baru di, disampaikan di. di media ini mm -hmm. apa yang dilakukan untuk milenial tadi kan ngomong milenial mm -hmm. terus lah sedangkan ini berminggu minggu pak jokowi itu bersama dengan para alumni yang kelas menengah bukan mm -hmm. dari dari partai politik loh ya ini tadi kan ada jambore kan dari dari internal partai politik mm -hmm. kalau yang kaitannya dengan para pemuda yang milenial ini kan dari luar mm -hmm. dari di luar jaring-jaring keparteihan. Ya baca aja sendiri apa yang sudah terjadi nah, selama dalam konteks itu, Pak Nusirwan. Jadi ini saya menjawab dengan segala hormat, sebenarnya di pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi kita dukungan dari relawan dari kalangan milenial dari kalangan akademisi, para alumni alumni dari sekolah SMA, universitas sudah sebulan dua bulan yang lalu terjadi. Justru menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang dalam rangka mendapatkan dukungan dari kalangan milenial, justru menurut saya agak mirip-mirip. Seperti yang kan, uh, kalau kalau yang lalu, kalau, kalau lalu, mau gitu. dibikin mirip atau tidak yeah. mirip itu yeah. tidak yeah. penting. Mm. Mm. Tapi yang penting di sini adalah nanti arah pilihannya akan yeah, kemana. Yeah, yeah. mm. itu kan mm. gitu mm. Siap, siap. Siapa yang duluan boleh-boleh saja yeah, gitu yeah. atau habis itu balap itu kan <laughs> ya saja. <laughs> ya. Jadi di sini adalah kita bisa lihat apakah ini niatnya itu ini digerakkan apa inisiatif itu bisa dibaca hmm. mungkin hmm. kalau saya mengatakan oh itu anu ah, kok inisiatif bisa saja beliau mengatakan enggak kok ada yang mengalah oke okay. tapi hmm. nanti kita masing-masing akhirnya memiliki per, perhitungan akurasi hmm. sendiri dan kita yakin bahwa pada posisi pada bulan-bulan ini semakin semakin aman lah gitu ya oke okay, oke okay, baik saya ingin ke Mas Adit Mas Adit ya. melihat uh, segala pertarungan strategi yang sah-sah saja untuk mendulang suara begitu akan sesengit apa sebenarnya uh, katakanlah untuk bisa merebut suara di Jawa Tengah antar kedua kubu ini akan panaskah atau atau bagaimana saya pikir kita kalau kita lihat uh, diskusinya saya juga sudah panas ya <laughs> <laughs> ya kita lihat uh, dalam beberapa waktu ke depan uh, feeling saya nanti juga dari tim uh, tim 02 juga pasti akan bikin satu apa namanya event yang juga besar gitu kan mm. di di Jawa Tengah gitu artinya memang ini konser dewa nah. <laughs> di Solo di Solo okay. Kasih mau Pak apa nusirwan konser, konser dewa. dewa di Solo artinya artinya gini mas yang saya pahami adalah teman-teman di politis uh, partai politik dan politisi itu mereka akan apa menyukai sesuatu yang sifatnya besar gitu karena mm. ini efek psikologis politik mm. Yang, mm. yang 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 dibutuhkan oleh mm. pemilih bahwa oh, ternyata Dukungan kita besar, oh ini mm -hmm. dukungan ini besar. So. Oke, okay. Mas, Mas, itu Mas mungkinkah membalikkan kedudukan? paling uh, tidak, atau hanya mengejar ketertinggalan disparitas itu? Kita lihat aja dalam beberapa bulan <laughs> ke depan ya. Karena kita juga nggak tahu apa namanya perkembangan. Kalau berdasarkan, okay. kalau berdasarkan okay. data yang kita miliki, karena tadi rekan saya kan banyak bicara milenial ya. Hmm. Datanya yang uh -huh. kita miliki, uh -huh. malah justru milenial ini banyak yang ke memilih okay. pasangan 01 hmm. Pak Jokowi, tapi nggak ya apa-apa kalau itu mau dipenetrasi, nah, kita kan bisa bisa melakukan langkah-langkah yang lain. Oke okay, hmm. oke okay, oke. Okay, tapi okay. ini berdasarkan angka loh mas, yeah, yeah. <laughs> berdasarkan data yang kita miliki. Tadi kan yeah. apakah masih enggak? Ini Mungkin. saya bocorin aja sedikit <laughs> satu hal. Malah justru yang okay. milenial itu okay. ada di Ya. Memilih Mungkin, Pak Jokowi. Okay, terakhir dari Mas Ferry. Terakhir sukses gimana? sukses membuat Pak Kemaruf Amin jadi lebih milenial. <laughs> terakhir dari Mas Ferry Menurut bagaimana? Singkat saja. Uh, dengan raupan suara yang nyaris 40% ini membuat kami yakin bahwa hmm. apa yang kami lakukan di Provinsi Jawa Tengah benar apa yang kami lakukan. Isunya tetap kami konsisten isu ekonomi, isu penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan harga yang terjangkau. Plus dengan soal apa? keadaan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menjadi okay. salah satu uh, isu yang akan selalu kami sampaikan ya. di Provinsi Jawa Tengah. Baik. Jadi saya berharap kita bisa ngimbangi suara okay. syukur okay. kalau bisa dan kami mendapatkan kehormatan bisa berhadapan dengan PDI Perjuangan. Okay. yang Apa sudah duluan apa suaranya baik uh, dan dan mudah-mudahan yang menjadi acuan adalah tetap pilkada jadi buat saya lebih <laughs> oh, nah, gitu ya oke oke lah hasil pilkadanya itu udah di luar juga oke okay, kita tunggu <laughs> seperti hari. apa pertarungan di Jawa Tengah ini karena lagi-lagi semua beradu strategi untuk bisa mendulang suara rakyat terutama di Jawa Tengah karena menjadi salah satu lumbung suara yang cukup besar di pilpres terima kasih banyak Mas Man. sama, -sama. Mas Ferry terima kasih sama -sama. banyak Mas Adit terima kasih sudah hadir di Prime News. Uh, pernyataan paling menarik pekan ini akan kami hadirkan dalam segmen Soundbite of the Week Prime News akan segera kembali. Usai jeda.